Tegas ayah Lesti Kejora beri pernyataan jika suatu saat Rizky Billar menyakiti hati anaknya. Bagaimana tanggapan dan reaksi keras dari ayah Lesti? Mari simak ulasan video ini sampai habis. Nama Lesti Kejora belakangan ini seringkali menjadi sorotan publik. Tentu saja hal itu juga berkaitan dengan sosok Rizky Billar. Seperti yang sudah diketahui, keduanya kini memiliki banyak sekali penggemar setelah kedekatannya mereka viral dan trending di YouTube dan media sosial lainnya. Tak tanggung-tanggung setelah keduanya dijodoh-jodohkan oleh para netizen, Lesti menjadi salah satu pedangdut termuda yang angka kenaikan followers Instagramnya cukup tinggi. Begitu juga dengan pesinetron Rizky Billar. Tak heran jika mereka kini selalu menyedot perhatian banyak orang. Publik begitu penasaran dengan kisah cinta mereka. Selain hubungan mereka berdua yang semakin akrab, Rizky Billar pun ternyata sudah cukup dekat dengan sosok ayah Lesti. Potret tersebut tampak dalam salah satu unggahan ayah Lesti beberapa waktu yang lalu di media sosial milik pribadinya. Pria yang memiliki nama lengkap Endang Mulyana itu memang dikenal cukup aktif dalam bermain media sosial seperti Instagram. Dirinya sering mengunggah foto bersama sang istri, Lesti dan keluarganya yang lain. Sang ayah begitu dekat dengan Lesti Kejora. Terlihat sang ayah selalu menemani Lesti di setiap aktivitas dan pekerjaannya sebagai artis, baik saat manggung, bintang tamu maupun pekerjaan lainnya. Sehingga dari itu semua, tak heran jika Lesti Kejora terlihat begitu akrab dengan ayahnya. Lesti begitu terbuka kepada Endang Mulyana dalam segala urusan, baik pribadi maupun dalam kisah asmaranya. Tak ayal jika ayah Kejora begitu mengenali sosok Rizky Billar. Baru-baru ini salah satu para netizen menanyakan kepada ayah Lesti bagaimana perasaannya jika nanti Rizky Billar menyakiti perasaan dan hati Lesti. Mendengar pertanyaan tersebut, dirinya dengan wajah yang tak rela langsung menjawab, bagi Endang, jika anaknya merasakan sakit atau disakiti, tentu saja perasaan orang tua juga ikut sakit, bahkan rasa lebih sakit dari yang dirasakan oleh anaknya. Dari pernyataan tersebut tergambar jelas bahwa ayah Lesti sungguh sangat tidak rela jika suatu saat Rizky Billar menyakiti anaknya tersebut. Kendati demikian, dirinya juga menyadari bahwa apapun yang terjadi di antara Rizky Billar dan Lesti Kejora itu merupakan yang terbaik untuk keduanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.